Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Berjumpa kembali di kontennya Jawira Pam, di mana pada konten kita hari ini kita akan update pohon durian Musangking yang sudah hampir sebulan kita aplikasikan pupuk Karate Plus Boroni dan Magnesium Sulfat. Seperti ini pertumbuhannya sekarang, terubusnya tidak henti-henti kendati pun ini penyakit sudah pada berdatangan ini, karena kelamatan kita untuk spray ini pohon durian kita, karena kegiatan kita banyak. Ini bisa kita saksikan teman-teman tani, ini terubus mudanya ini hampir 25 cm panjangnya ini. Ini sampai ke atas-atas, ini bisa kita saksikan teman-teman tani. Kendatipun ini cuaca sangat ekstrim, ini terubus-terubus durian kita tidak ada hentinya keluar berlomba-lomba mencari matahari. Itu sampai ke atas-atas. Ini baru kemarin kita melakukan sebuah penyiraman pada media durian Musangking kita. Karena kalau ini kita tidak siram, takutnya durian kita stres keluar bunga. Ini bisa kita saksikan teman-teman tani, sampai melengkung-melengkung terubusnya sampai ke atas-atas. Ini lahan durian yang kemarin kita artinya atur percabangannya, karena biar matahari ini bisa masuk ke pangkalan durian kita. Ini lambat penyemprotan. Daunnya gosong-gosong, daun mudanya. Daunnya hijau-hijau pekat. Kemungkinan ini nanti sore kita akan spray ini durian-durian kita ini, karena sudah banyak kita saksikan ini terubus-terubusnya dimakanin ini sama penyakit-penyakit langganannya ini, seperti tukebul, tungu-tunguan ini. Kalau ini kita tidak spray nanti, ini akan sangat berbahaya sekali bagi pohon durian kita. Karena ini daun-daun mudanya ini seperti teman-teman yang disaksikan ini sudah dimakan ini nutrisinya oleh kutu maupun jamur. Ini pohon durian ini tingginya udah mencapai 3 meter ini, dengan di usianya baru 19 bulan. Ini sering kita upload ini durian kita ini. Sehat terus, terubusnya terus muncul, kendatipun cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Makanya kita berani prediksi ini durian kita ini
akan berbuah 1 tahun ke depan ini sudah mulai kita belajarkan untuk berbunga. Ini dari atas kita videokan. Ini kita cukup memupuk medianya, ini hanya memakai humus bambu yang menjadi ikon daripada kebun sini, lahan sini. Media ini kita belum sentuh ini dengan pupuk kimia. Mak, kita spray-spray ini daun-daunnya saja ini dengan seperti pupuk yang tadi kita sampaikan. Ini belum mengeluarkan tubus, baru keluar pedel-pedel berasnya saja. Batangnya udah gede juga, udah tua. Kemarin kena jamur rupas ini. Mudah-mudahan kedepannya ini tidak ada lagi ini namanya jamur rupas menyerang daripada durian kita yang masih di usianya segini. Ini lahan yang kemarin kita atau percabangannya, karena banyak juga cabang-cabang durian kita yang tidak terkena matahari. Yang baru-baru ini kita upload videonya. Sehat-sehat batangnya. Nah, tipe cuacanya ekstrim seperti sekarang, jadi tidak berpengaruh bagi daun-daun durian kita. Tetap menghijau dan keluar trubus sampai ke atas-atas. Jadi demikian dulu yang bisa kita update pada saat ini. Kita akan kembali pada video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.